Halo, berjumpa lagi dengan saya Eka di channel saya tentunya. Hari ini saya mau mandiin kucing dengan sampo ini ya, I Love Pet Head. Di sini sih dia berfungsi untuk mengurangi kerontokan dan dilengkapi dengan ini wangi strawberry dan lemon. Selain menggunakan sampo ini, saya juga menggunakan degreasernya menggunakan dari Body & Tail degreaser. Dan yang di cleansernya dari Body & Tail juga untuk untuk mengurangi residu degreaser yang ultra grooming ini. Oke, berikutnya saya mau potong bulu kakinya. Bulu kaki ini kalau saya sih suka potong karena biar nggak licin, sama kalau misalkan dihapuk nggak nempel di bulu kakinya. Selanjutnya kita bersihkan telinga. Kalau saya bersihkan telinga cukup pakai tisu basah aja, karena telinganya nggak begitu kotor dan ini juga tidak ada irmetnya ya. Ini kalau misalkan telinga ada irmetnya, biasanya kotorannya itu berbentuk seperti pasir kering. Kalau pasir kan udah kayak keradak-keradak kasar gitu ya. Kalau dia telinganya sehat, dia telinganya cenderung berminyak dan mudah dibersihkan. Ini pertama saya gunakan yang Body & Tail yang ultra grooming dulu. Saya pakai bak biasa aja untuk pemadamannya. Kalau Body & Tail ini penggunaannya dia ada ya dalam kemasannya. Tahap selanjutnya kita gunakan deep cleansing tadi dari Body & Tail untuk mengurangi residu degreaser yang tertempel pada bulunya.
berikutnya kita menggunakan sampo deshedding ya. Sampo deshedding ini kalau di pet shop ada dua jenis, ada untuk anjing sama kucing. Tapi kalau menurut saya sama aja isinya, cuma beda kemasan ditutup botolnya aja. Supaya menyerap kita ini ya, kita pijit-pijit seperti ini. Review dari saya sih sampai ini cukup membantu sih untuk mengurangi kelembapan. Harganya juga tidak terlalu mahal. Kalau di pet shop, kalau di Batam sekitar 160-an sampai 170. Kalau misalkan di Tokopedia kita bisa lihat harganya sekitar 120-an sampai 200-an lebih, tergantung store-nya yang jual. Oke, selanjutnya kita lap ya. Setelah dilap, nanti kita keringkan menggunakan pet blower. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.